Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mendemokan proses pembuatan chili bread. Bahan-bahan yang digunakan adalah hard flour, sugar, salt, improver, instant yeast, chili powder, butter, milk, egg, onion yang sudah disaute, chopped chili. Yang pertama dilakukan adalah masukkan hard flour, masukkan instant yeast, sugar, improver, dan chili powder. Kemudian masukkan milk dan egg. Masukkan butter. Salt, onion, dan chili. Aduk kembali. Kalis kita matikan mixer. Setelah itu kita fermentasi yang pertama, jangan lupa di cover dengan menggunakan plastik. Setelah mengembang, kita knocking back. Kemudian kita timbang seberat 50 gram. Setelah itu, kita molding. Kemudian kita fermentasi, jangan lupa untuk di cover dengan plastik. Setelah mengembang, kita knocking back. Kemudian kita fermentasi kembali, jangan lupa untuk di cover dengan plastik. Setelah mengembang, kita beri egg wash. Kemudian kita beri garnish di atasnya. Kita panggang dengan suhu 200 derajat hingga golden brown. Setelah matang, kita dinginkan di atas cooling wire.